Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Suniati sebagai Pinsus dalam KMD 2023 golongan Penggalang. Adapun untuk materi hari ini, yang pertama tadi adalah tapak kemah. Peserta datang lebih pagi karena memang ada pendirian kemah dan diikuti oleh 2 regu putri dan 3 regu putra. Tujuan kenapa kita bagi peserta ya? Tujuannya dia mengalami atau menerima bagaimana sih cara membina dari pramuka penggalang setelah dia sampai di pangkalannya masing-masing. Yang kedua, barangkali juga untuk bekal mereka di pangkalannya. Dan yang ketiga, barangkali dengan adanya kemah ini atau dengan kegiatan KMD ini, itu kita saling bersilaturahim, saling mengenal antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Harapan tentunya bagi kami panitia dan pelatih, tentunya dengan adanya peserta mengikuti kegiatan KMD Penggalang ini tahun 2023 akan lebih memajukan satuan yang ada di sekolah masing-masing. Dan tujuannya ke depan barangkali untuk bagi karakter dan akhlak terutama pada siswa-siswi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
kalau kabel yang sudah ditongkat, saya tidak bisa apa-apa. Kemarin saya laksanakan saat Garuda itu jaga. Mereka kan pakai tongkat. Saya tanya, di Ambalanmu pakai seperti apa? Tubuh Pramuka, cukup sampai di sini salam Pramuka hari ini. Saya Ratu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.